Berkembangnya jasa pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta memunculkan beragam angkutan wisata minat khusus seperti jeep wisata yang banyak dijumpai di kawasan wisata Lereng Merapi dan Pantai Depok. Sayangnya, keberadaan komunitas jeep yang ada tidak seluruhnya mengikuti standarisasi angkutan wisata. Bahkan belum lama ini, kasus kecelakaan jeep wisata terjadi di Lereng Merapi diduga karena kendaraan yang digunakan tidak memenuhi kelayakan operasional. Sebagai langkah antisipasi agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, Dinas Pariwisata DIY membentuk auditor khusus angkutan wisata. Auditor ini terdiri dari gabungan lintas instansi seperti Organda, Dinas Perhubungan, serta perwakilan berbagai komunitas jeep wisata yang ada di DIY. Keberadaan auditor diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan angkutan wisata, baik untuk bus ataupun komunitas jeep wisata terkait pelayanan dan sistem manajemen. Ini kita pun undang ya, dari berbagai pengelola jeep yang memberikan satu layanan angkutan wisata, itu kita undang di sini pun agar dia mampu mempunyai kompetensi, objektivitas, dan kredibilitas sebagai auditor. Sehingga nanti juga mampu memberikan pemahaman kepada kelompoknya, teman-teman di dalam kelompoknya. Jadi ada transfer of knowledge sekaligus nanti harapannya dia memberikan pengaruhnya karena kapasitasnya menjadi tahu untuk menjadikan teman-teman yang lain itu menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Melalui sistem dan manajemen yang ideal diharapkan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta akan meningkat dan menambah kenyamanan wisatawan untuk tinggal lebih lama. Fauzan Ahmad, Yogyakarta TV.